Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulullah Amma ba'd ba Ada pertanyaan dari Ali Sadikin Brebes, Jawa Tengah Disidangkan pada Jumat 17 Syawal 1429 Hijriah Bertepatan dengan tanggal 17 Oktober 2008 Masihi Pertanyaan Untuk meringankan dosa-dosa orang yang sudah meninggal dunia Banyak orang secara individu maupun secara berjamaah Membacakan suratul fatihah Yang pahala bacaannya dipersembahkan kepadanya Apakah amalan ibadah yang mereka lakukan itu benar menurut sunnah rasul? Atas perhatian dan kebijaksanaan pengasuh Saya sampaikan banyak terima kasih Jazakumullah asanul, asanul jazak jawaban saudara yang terhormat berikut ini jawaban atas pertanyaan saudara pertanyaan pertama tentang bacaan al-fatihah sudah berulang kali ditanyakan dan sudah dijawab oleh tim fatwa agama kesimpulannya mendoakan orang yang sudah meninggal dunia itu ada tuntunannya adapun menghadiahkan pahala bacaan Al-Quran termasuk Al-Fatihah, Surah Yasin Dan lainnya itu adalah masalah khilafiah, masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Imam Ahmad bin Hambal mengatakan pahalanya sampai kepada si mayit dan sebagian ulama lainnya seperti Imam Malik dan Imam Syafi'i mengatakan tidak sampai. Tim fatwa cenderung kepada pendapat yang kedua ini karena beberapa alasan, antara lain yang pertama tidak terdapat ayat Al-Qur'an atau hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dapat dijadikan dasar yang kuat untuk melakukannya. Bahkan dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwa manusia tidak akan memperoleh balasan di akhirat melainkan apa yang diusahakannya sendiri ketika masih di dunia. Yang kedua, para sahabat tidak melakukan hal itu karena memang tidak ada tuntunannya dari Al-Qur'an dan hadis. Yang ketiga, kita tidak bisa memastikan apakah ketika kita membaca Al-Quran, kita mendapatkan pahala sehingga bisa menghadiahkan pahala tersebut kepada orang lain atau tidak. Yang keempat, menganut pendapat sampainya pahala bacaan kepada orang lain seringkali berakibat negatif, yaitu orang yang kurang beramal soleh mengharapkan hadiah pahala dari orang lain. Memperhatikan alasan-alasan di atas, maka lebih baik kita tidak melakukan yang tidak ada tuntunannya dan mencukupkan diri dengan yang jelas ada tuntunannya, yaitu mendoakan orang yang meninggal dunia. Jadi dari majalah majalah suara Muhammadiyah nomor 23 tahun 2008. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.